kita babak yang pertama, di tim yang kedua terani saksikan sekitar beberapa ribu penonton di lapangan stadion utama jadi memperbutkan piala Akademi Kecamatan Sabarangkat yang pertama. Apabila ini sukses, mari kita sukseskan bersama-sama. Maka akan adanya event turnamen di lapangan ini. Daftarnya wow, sangat luar biasa nanti. Jadi wasit-wasitnya akan bergelar di sini maupun turnamen sekitar 4 kecamatan akan diundang oleh. Kalau ini sukses, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Baik, walaupun sebentar wasit, pengawas pertandingan Rian sudah memberikan aba-aba kepada wasit. Ini dia, Kiko, babak yang pertama. Sementara Bangkur memang sedikit agak sakit, Bu. Bola masih dikuasai, dirimak bola ke depan, yang dikalikan ada di kaki berada belakang, masih kompil terjadi di sama hal. Sebabnya sangat bagus sekali, Bu. Kebola melalui serangan. Iya. Balik serangan. Okay guys, subscribe, like, and share. Oke. Thank you good. Halo, bola masih di kuasai. Sayang bukan ini. Bola diarahkan saja ke depan. Kembali serangan lagi. Pemain ini akan mencoba ya. Tapi ada hitam sedikit di atasnya. Ya, menur. Masih pemain pemain. Anak-anak dari kecelakaan. Ya, itu ditunggu oleh Bapak Panitia. Ya, gara-gara sebentar langsung saya jadi saya terlalu melap tinggi bola aja. Ya, kita nanti saja. Iya. Mulai diharapkan saja ke depan, masih dapat dikuasai. Masih anak-anak muda muda. Ini dia, duduk saja ke belakang. Kembali serangan akan dicoba. Dapat kaki, gerpasang. Sangat bagus untuk kemarin sama yang. Dijati. Saya acak-acak muda muda. Arahkan bola ke depan. Masih kompulan terjadi, perebutan bola di lini tengah. Sementara masih bola dikuasai. Herman segera dipanggil oleh Bapak Panitia. Herman. Oh iya. Sementara bola masih dikuasai lagi. Didorong saja bola ke depan. Berbahaya. Wow. Dicomot saja. Sementara bola masih dikuasai lagi. Kembali serangan. Ini dia akan dicoba. Lepaskan semua tendangan. Atas di kaki berada belakang, masih sedikit keluar kriu. Kembali lagi serangan. Bahaya banget ini, Bu. Kembali ini anak-anak gerpasa mendapatkan sebuah tekanan. Tapi dilihat langkah ke belakang. Masih anak-anak gerpasa. Ini dia akan dicoba di sana lewat kaki pemain fullback. Dia akan saja bola depan. Kembali lagi serangan. Halo saja bola aja datang sebuah dari bola. Wow. Halo saja lewat kaki pemain nomor 16 tadi. Masih bola dikuasai. Sementara masih dibayang-bayang saja ada dua serangan. Ini sangat bagus. Serangan pertama akan dicoba oleh pemain bek kiri. Dorong saja ke atas di kaki pemain nomor 16 dari sini kecepatan. Anak-anak tunas muda kali ini rebutan bola dengan pemain gerpasa masih dapat dikuasai. Serangan akan dicoba. Derek bola berbahaya. Bola diarahkan saja ke depan. Dihalo lagi. Sementara ini dia akan dicoba di sana melebar ke luar. Sementara disaksikan sekitar beberapa ribu penonton melebar ke luar kembali serangan gerpasa masih meluap liu masih berliku-liku. Ini bagus sekali nih permainannya, Bu. Sementara ini saya panas sangat cepat ya. Dia punya kecepatan, powernya sangat bagus sekali. Sementara kembali ke serangan, perubahan belum terjadi. Masih berulang, masih berliku-liku, melebar ke dua. Ini sangat sayangnya tidak ada pemain yang maju ke depan. Sementara kembali ke serangan akan dicoba di sana ya. Ada sebuah derek bola. Ternyata bolanya sudah keluar meninggalkan apa pun. Nah, ready. Kecamatan Sabarang. Sementara berudah piala GPK Kecamatan Sabarang yang pertama. Sementara bola masih berada di luar. Banyak diserangan. Sementara kalah. Bola diarahkan saja ke depan.
ada si kaki pemain. Barong, barong. Tujuan adalah sudah mantap. Kaki pemain ini berbahaya. Sayang bungkar ini. Kita nanti aja, ambil aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, masih panjang waktu, kita nantikan saja kembali. Lebar tangan luar, bola masih dibuat ini lagi. Kita nantikan saja, dorong saja bola ke depan, masih bermain-main di sana, dia perutat bola terjadi, halo saja bolanya. Sementara bola masih dikuasai, lebar ke luar, tarik menarik terjadi ini mungkin. Sekarang luar biasa anak-anak terpasang, kembali anak-anak terpasang, dorong bola ke depan. Karena si kaki pemain, saudara Ipiak, Ipiak kali ini gagal. Kalau saja ada sebuah kanjala, tapi tidak boleh wasit dengan pre-on, saudara penonton. Kita lakukan saja sementara hanya merupakan dilakukan di sana. Bola masih dikuasai. Sementara bola masih dikutak atik di sana. Kita lakukan saja. Hati-hati, Bu. Harus berhati-hati. Pemain tunas muda harus berhati-hati. Ada sebuah derek bola akan dicoba di sana. Meruang biu, lebar di luar. Ini sangat bagus sekali, Bu. Pemain-pemain kesempatan terpasang, tapi apanya bola dilihat ya. Akhir ancang-ancang 1, 2, 3 ke belakang. Pemain ini akan mencoba menggedor sebuah pertahanan. Bola pasti bahaya. Apa yang terjadi, Bu? Tampaknya sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit sudah mengibarkan benderanya, Bu. Sehingga bola tadi dianulir. Dan tampaknya memang asisten wasit dua sudah mengangkat benderanya. Sehingga dianulir oleh wasit. Hanya terjadi sebuah tendangan bebas saja. Bola melebar keluar. Kembali serangan akan dicoba. Sementara bola masih dibuat lagi. Ya, akan saja bola ke depan. Sangat-sangat bagus sekali. Akan menjaga gawang asal dari Australia. Arahkan bola ke depan, melebar ke luar, kembali serang, halus saja bola ke depan. Ini dia anak-anak terpasang, masih duel terjadi. Sebutan bola terjadi, sebentar bola pasti melebar ke luar. Bola aja keluar. Sementara di kaki-kaki sekitar 8.000 penonton, bola pasti dikuasai, halus saja. Bari serangan akan dicoba lagi anak-anak Gerbangga menggedor berparah dan menunjukkan penjaga kawang riak kirim ambil aja serangan bola ke jantung pertahanan melebar kanan luar Gerbangga menemani ayo no apa aja dilihat oleh wasit saudara Asep Triyono coba ke dalam saja bagi tim kesebelasan. Jaga bola di udara tadi.
Apabila hingga saat ini kedudukan masih tetap 1-0. Bola diarahkan saja ke depan. Oh, terlalu panjang bolanya, Bu. Ayo, 3 ke belakang. Akan dicoba ambil acak-acak bola derek. Ah, gagal. Tendangannya selalu apanya? Sebentar masih pemain-pemain anak-anak Gerbatan masih mencoba membangun serangan. Menusuk sektor sebelah kiri, jatuh di kaki bagian belakang. Angkat titik. Merancang sektor sebelah kiri. Kita nantikan saja, ini dia. Angkat di coba dia. Masih anak-anak Gerbatan menekan sebuah tekanan dilakukan oleh anak-anak Gerbatan. Ambil acak-acak 1, 2, 3 langkah ke belakang kiri, 4 bola derek. Bahaya. Dicomot saja bolanya. Berhasil ditambahkan oleh pemain-pemain tunas muda. Masih anak-anak tunas muda. Sangat bagus sekali anak-anak tunas muda kali ini membongkar. Tampaknya dilihat oleh wasit saudara Asep Triyono. Bola masih kandas di kaki bersama belakang. Melebar kanan luar. Ada sebuah derek bola. Wow. Tendangan bebas kali ini akan dicoba. Bola sudah terpandang. Itu dia, Bu. Sementara masih terguling-guling penjaga gawang, Bu. Hati-hati depannya. Bola masih dikuasai lagi. Diarahkan saja bola ke depan. Melebar ke luar. Masih kita rasakan saja. Bola diarik saja ke depan. Bahaya. Apa yang terjadi? Bola sangat bagus sekali ini penjaga gawang. Lalu anak-anak Gerbatan bangkit. Dua PS harus bangkit. Sekelas anak muda Lampur memang melihatnya. Sementara seluruh anak muda di ada penilaian, Bu, ya. Hati-hati Anda. Hati-hati, ada penilaian dirangkum di sini, Bu. Kembali serangan akan dicoba. Untuk hari satu ini akan dicoba di sana. Di sini ada penilaian buat Anda. Hati-hati bermain, Bu. Ya, itu dia kembali serangan akan dicoba. Wow, bagus sekali. Pemain-pemain dilakukan bola ke depan. Ini melakukan sudah ada sebuah tekanan. Masih kita nanti saja. Jatuh di sana. Tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Kita nantikan saja sementara. Dorong saja belakang depan. Wow. Bagus pemain Gerbatan belakangnya, Bu. Sementara bola kandas di kaki bersa belakang. Masih dikuasai lagi. Malah dari kanan luar. Sangat bagus ada sebuah derek bola. Tapi kali ini halo saja. Kita nantikan saja. Sementara kembali lagi serangan. Masih meluak Rio. Sementara, oh saya, tampaknya harus serahkan saja. Masih anak-anak dari tunas muda, masih anak-anak tunas muda akan mencoba di sana. Ini bagus ini sebetulnya kedua PS-nya sangat bagus ya. Soal kalah itu mungkin faktor keberuntungan ya. Tapi kalau main ini sama kuat ini, sama bagus ini. Kita lihat saja sementara bola sudah keluar. Bola masih dibuatnya lagi kembali serangan balik anak-anak Gerbatan akan membongkar sebuah derek bola. Bola supply dan sudah rebutan wasit sudah meniup peluit panjang. Tanda berakhir sudah babak yang aman. Kita kembali saja, Bu, setelah pesan-pesan berikut ini. Babak yang kedua. Sementara pengawas pertandingan sudah dimulai, Bu. Jangan pengawas pertandingan gimana? Ya, siap katanya. Yuk, itu dia, Bu. Gerbatan tarik bola ke depan, melebar kanan luar. Yakin tujuh pemain baca belakang, arahkan bola ke depan. Kembali lagi serangan di sana, dua serit di sana, berbahaya. Ditapakan, tembakan, tegar, wow, dicuri saja bola raja kali ini. Bola kembali serangan akan dicoba lagi di sana, tapi
terjadi kembali serangan akan dicoba oleh pemain-pemain anak-anak gerpatak pasti mencoba di sana turun ke seberang lepas di luar jalan saja merupakan sebuah lemparan ke dalam saja tempatnya bagi tim kesebelasan pemain-pemain tunas muda kita nanti kerja pasti anak-anak tunas muda mencoba di sana turun ke seberang lepas berputar-putar lebar di luar. Pemain-pemain ini akan mencoba di sana. Umpan berwajah ke depan lagi. Lagi-lagi kali ini akan dicoba lepaskan tembakan. Tidak ada pemain. Tampaknya belum berhasil menjaringkan si kulit bundar tadi. Sementara disaksikan dari tendangan penjuru. Kita nanti saja saudara penjuru ambil acara dia 14 ternyata wasit menunggu kuda ambil acak-acak bola dia kita ke depan hampir terjadi wasit takut melepas di luar yang itu adalah pemain putek tadi kita nanti saja lepas ke dalam bola ada di kaki bersang belakang terus saja bola ke depan masih sedikit memasuki kubu daerah pertahanan wow sangat luar biasa pertarungan dan habis-habisan kali ini mencoba anak-anak berbasa lepaskan tembakan dan bola nuka luar yang tersebut bola nuka luar 1, 2, 3 langkah ke belakang pemain ini akan coba membuka sebuah pertahanan dan nanti kali ini lepaskan tembakan jeger. Diperbolehkan anda bersorak tapi jaga persatuan kesatuan kita bersama. Ya saya bola masih dibuat lagi oleh pemain anak-anak berbasa membuka kubur pertahanan masih berluang tiup masih berliku-liku dia kirimkan bola jerek ke depan halo saja bolanya kali ini sementara bola cepat dicocok dengan bola pada di kaki pemain-pemain jerek bola ke depan bercahaya saja kali ini apa yang terjadi saudara-saudara. Perutan piala GPK atau Indonesia merangkap yang pertama. Terlalu binasi sebenarnya ini dilihat oleh wasit Acep Priyono sangat takut memimpin jalannya pertandingan itu. Ini dia tendangan penalti kali ini. Kita rapikan saja ambil acak-acak 1, 2, 3 langkah ke belakang ini dia lepaskan tembakan jam. Mama Ayu luar biasa. Bola pasti beredar di luar. Berapa besar tete? Bola ini yang dimatiin. Kayaknya yang dimatiin berapa? Thank you.
Awas, awas, awas itu mundur, mundur, mundur. Hati-hati. Ini mah yang halus, Pak. Sama 18. Coba, coba. Saya oleh pemain anak-anak muda-muda akan mencoba di sana, tapi kali ini bola aja keluar ke dalam bola di arahkan sejak ke depan masih mengutak hati bola di sana baru sejak ke depan lagi dia ternyata bola aja kadang dipakai pemain anak-anak berpacang yang mencoba mentul giring bola ke depan terus sejak ke depan ternyata bola kadang di kaki pemain putih tadi. Apa aja melahirkan sebuah tendangan bebas saja sudah lakukan sejak ke depan lagi bola kandas di kaki pemain lewat kaki pemain nomor punggung 4 ternyata bola masih kandas di kaki pemain kali ini bola masih perebutan di sektor kita sebuah lempar ke dalam kita lanjutkan saja lempar ke dalam bola diarahkan saja lewat kaki pemain pajak nomor punggung 4 tadi tapi saja di mana skrimet di kotak penalti ada sepertinya nanti saja tendangan gawang akan dicoba di sana ambil acak-acak 1, 2, 3 ke belakang kirimkan bola ke depan ada di kaki pemain anak-anak dari berjalan sudah akan mencoba mengubrak abrik pertahanan di halo lempar ke dalam kita nanti saja lempar ke dalam bola pendek saja ke depan kirimkan bola ke depan masih jatuh di kaki berjalan masih meluang kriuk di sana perbuatan bola terjadi lempar ke tembakan dan ya sudah beruntung mana ada sebuah gebrakan tadi dilakukan oleh pemain-pemain Junas Muda. Kali ini Junas Muda akan mencoba, tapi kali ini kandas di kaki pemain-pemain anak-anak berpasang akan mencoba mengubrak abrik pertahanan berbahaya dan dua satu kita lanjutkan saja bola masih dikuasai lagi di kedua sejak belakang empat kontrol terjadi kandas di kaki pemain dari sejak belakang kembali diserangan masih meluang kali ini kembali serangan akan coba berbahaya lagi angkat ke tengah bahaya dan ayo anak Junas Muda menurunkan tambah daya gedor pemain ini masuk pemain nomor 16 beberapa ribu penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan kali ini kembali serangan akan dicoba lewat kaki pemain anak-anak berpasa masih meluang kali di sana sedikit perusahaan yang terjadi juga pun persiapan dari tim usia 40 atas tampaknya ini babakan situ girang berhadapan dengan tim Tanjung Karya berhadapan dengan babakan serta pengawas pertandingan sangat sibuk pada sore hari ini kembali serangan 2 menit dan sudah sementara kedudukan masih tampaknya dipimpin oleh pemain-pemain berpasang. Kita nanti saja kembali serangan akan dicoba di sana. Oh, cepat dihalo saja. Bola di kiri kita ke depan berbahaya lagi kali ini akan dicoba di sana. Tapi dapat dibaca. Tampaknya oleh pemain-pemain Junas Muda. Masih mencoba di sana dia. Masih menari-nari. Umpan terbaca ke depan. Sangat berbahaya. Tampaknya bola masih dikuasai oleh pemain-pemain barisan sektor sebelah kiri ini dan akan berhadapan dengan tim kecerdasan Tanjung Karya segera melakukan persiapan tim kedua PS babakan Cibubur A yang akan berhadapan dengan Tanjung Karya
segera mempersiapkan setelah babak yang kedua ini akan segera diterang. Sementara bola masih dikuasai lagi, mundur 1-2-3 langkah ke belakang, arahkan bola ke depan. Ternyata bolanya tidak dapat, masih dapat dikuasai. Kita kembali setiap celangan, akan dicoba lagi di sana, berbahaya dan sayangkan gawang, ambil ancang-ancang. 1-2 ke belakang, kirimkan bola ke depan, tapi bola kandas di kaki pemain-pemain. Anak-anak dari Gerbata mencoba menggedor sebuah pertahanan sangat berbahaya, tersentur. Di sana kita saja sedang menggawang, bola diarahkan saja ke depan. Kompel terjadi di sana, dan saudara beruntung, wasit sudah diberikan yang sama berarti sudah babak yang kedua dengan dimenangkannya oleh tim Gerbasa. Kita kembali saja, setelah pesan-pesan berikut ini.